Lapangan B, satu tiket, satu ID card, satu tiket, satu ID card. Perhatikan untuk yang lapangan masuk, perhatikan jangan sampai lebih karena akan mengganggu stabilitas. Ya, pintu keluar bola ke sana. Lebar keluar, tangga lebar keluar, bola pintu keluar dikasih jalan, tangga lebar keluar. Lapangan B. Bawakan di dalam untuk keluar ya, pangan A, sangkar lebar keluar. Saya ingin sampaikan untuk yang main jauh, yang kelima, cucak, rotungo di pintu masuk dipersiapkan saja terlebih dahulu sebentar. Biarkan rekan-rekan murai batu keluar dulu ya. Tolong yang sudah selesai rekan-rekan murai keluar dari pintu keluar, kasih jalan keluar dulu, keluar dulu. Karena ada rekan-rekan dari Cucak Rawa yang mau masuk di pintu masuk. Halo Kicamania, saya Lista dan saya Ratna. Kita dalam BNE World dalam rangka mengadakan burung. Ya, lagi di kelas Borneo. Yuk kita saksikan aja yuk. Thank you.
misi-misinya Pasir Mati tuh biar apa ya, terkenal ya di Jawa ya. Borneo. Borneo, khususnya Borneo. Biar diakuin gitu loh. Biar bisa gantang ya para pecinta Borneo. Bisa gantang bareng sama pecinta yang lainnya gitu loh. Terus awalnya bulan Agustus klub kita ini. Agustus 2014 ya? 2014. Awalnya 4 orang om. Dari si Guntur, Iksan, saya, Boni, Topan. Nah, kita tuh keliling tuh. Keliling, ganteng-ganteng, sampai nggak dinilai murah-murah kita. Karena ya nggak tahu lah penilaian mereka itu gimana. Tapi kita nggak patah menyerah ya. Gantang terus. Bikin pasukan lagi, malah banyak. Ya alhamdulillah bisa masuk satu persatu. Bisa. Biar bisa eksis di dunia. Nah, biar bisa eksis di dunia permurayan lah. Karena ini kan panas. Ah, tidak ada diskriminasi, jelek-jelekin murai Borneo gitu lah. Karena mungkin gayanya ya, gaya tarungnya gembung, terus motor sama apa suara hutannya. Ada hal. Karena murai Medan ibaratnya masih takut ketemu dengan Borneo kalau di Alasannya ya mungkin apa ya? Mungkin dia aja sekali ya yang tahu ya. Kita mah bilang kalau murai ini sih bagus. Alasan dari itu ya banyak lah, macam-macam. Cuman ya alasannya ciri khas ya. Mentalnya baja ya kan. Harapannya sih jangan sampai dianaktirikan gitu loh.